Rahman ya Rahman, sa'idni. Satu, dua, tiga. Kampung kita panas membara dengan semangat tanpa lelah. Dalam kawah bagus salam, jiwa sehat, mental fisik kuat. Kemungkakan itulah bagus salam. Ketangatan itulah bagus salam. Air bagus salam di tanah suci bagus salam. Semuanya bagus salam. Masih haji bagus salam. Manasik umroh bagus salam. Semuanya bagus salam. Bagus salam di tanah suci, bagus salam semuanya, bagus salam. Manasik haji, bagus salam, manasik umroh, bagus salam semuanya, bagus salam. Jadi nanti kalau di pesawat sudah tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah lagi. Yang penting urutannya monggo diatur sendiri. Kemudian untuk tempat duduknya semua harus terisi. Yeah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, untuk pengambilan snack, pengambilan nasi, nanti ketua rombongan yang mengatur dibantu oleh ketua regu. Yang lain duduk atau berada di tempat tertentu saja, tidak usah ikut mengambil. Karena nanti kalau kurang itu urusannya karu dan karom. Jelas Bapak dan Ibu? Yang sekarang berperan Bapak dan Ibu, ada yang menjadi karu, ada yang menjadi karom, ada yang menjadi anggota. Walaupun besok di sananya menjadikan sebagai karu dan karom. Sekarang kita bermain peran di situ. Informasi di MC Permandu, ada pemandu acara, para individu, semuanya bersumber di sana. Dijajal. Jadi akan ada informasi yang nanti para kita akan sampaikan dari posko-posko yang nanti dikenalkan. Ya, enggak suaranya ada. Oke. Pak Masan, Pak Masan, dibuka saja kan? Sudah dibuka. Sudah langsung dimulai. Segera langsung diselesaikan. Mas, taruh sini boleh, bawa boleh. Pakaian boleh ditaruh sini, boleh dibawa. Pakai maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan jadi posko ya, kehadiran lapangan pelaksanaan manasik haji dari awal sekali, mulai dari kegiatan nanti bersyukur di pendopo kabupaten, simulasi lengkap dari dalam, hingga akhir nanti juga kembali lagi ke pendopo. Soal-soal kudus haji. Ya. Buat rencana acaranya, saya sudah sampaikan kemarin waktu pelaksanaan penyampaian di kelas. Sekarang hari ini kita hanya akan melaksanakan simulasi pelaksanaan ibadah dari perkegiatan.
sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kemudian di kelas sampai siapa Bapak-Bapak? Ya, kita awali kegiatan pada hari ini dengan nilai tulis tugas semangat lanjutkan ketua rombongan turun dari bis. Selain ketua rombongan tidak diperbolehkan turun dari bis. Oke. Perlu diingat, ketua rombongan turun dari bis mengikuti upacara pelepasan oleh bupati. Sekali lagi, untuk ketua rombongan nanti turun dari bis mengikuti pelepasan oleh bupati. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon untuk senantiasa diingat-ingat. Yeah. Pohon ketua rombongan bersiap. Saya Edo selaku TPAD yang akan lapor pada bupati. Rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Ya. Jadi besok begini Bapak Ibu, seluruh jamaah di bis rombongan ketua rombongan yang upacara dan bupati. Ya.
satu ya wes. Satu. Satu ketua rombongan, ketua rombongan. Ah. Saya lapor ini Pak Bupati. Ya. Lapor. Bapak Haji Kabupaten Temanggung tahun 2019 berjumlah 1.500 siap diberangkatkan. Laksanakan untuk jamaah haji Kabupaten Temanggung, saya hanya bisa mendoakan semoga berjalan dengan lancar dan selamat dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Oleh karena itu, kepada jamaah saat ini saya lepas dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jamaah haji saya berangkatkan untuk kloter yang pertama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Yang menuju zona hijau. Ayo PRC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan berangkat menuju asrama haji Donodan Surakarta. Perjalanan dari Temanggung ke Donodan akan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Kemudian nanti di daerah Tuntang Salatiga kita akan berhenti sejenak untuk istirahat. Barangkali nanti akan ada yang ke belakang, ada yang ingin menghirup udara segar, ada yang ingin minum-minum kopi, dipersilahkan. Nanti dituntang kurang lebih 20 menit. Kemudian biasanya kepada karu-karom untuk memperhatikan anggotanya, setelah sampai tuntang, biasanya karena jamaah haji sudah ada yang sepuh, ada yang mulai mumet-mumet dan sebagainya, ada yang mabuk, maka nanti ketua rombongan dan kota regu untuk selalu mengontrol kondisi kesehatan anggotanya. Kemudian kami selaku pemandu bis ingin meminta kepada karu-karom untuk mengecek ulang anggotanya apakah sudah lengkap. Karunya mana, karom? Pak karomnya? Karu-karom? Sudah, komplit. Motor satu lengkap. Sudah lengkap? Karu sudah lengkap?
dipersilakan pada karom atau yang ditunjuk untuk memimpin membaca doa naik kendaraan. Memori saja. Selanjutnya, di dalam bis selama perjalanan ke Donohudan, Anda akan mendapatkan snack, kemudian buku kesehatan. Kemudian ini selama dalam perjalanan. Sekarang karena doa naik kendaraan sudah selesai, maka sekarang kita membaca talbiyah. Setelah bis beranjak, kita membaca talbiyah. Dimulai. Bapak, di kemana Pak? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Selanjutnya kepada Karom dan Karu dimohon bantuannya untuk membantu membagi buku kesehatan. Karom dan Karu. Berdoanya apa? Karom Setelah buku kesehatan dibagikan kepada para jamaah, cek apakah foto yang tertera dalam buku kesehatan sudah sama dengan foto Anda atau tidak. Kalau sudah betul, sudah cocok dengan identitas Anda, sekarang buku kesehatan dimasukkan dalam tas paspor. Dimasukkan. Ini dipraktekan. Ini sudah siap kloter 1 untuk menuju ke posko Donohudan untuk upacara penerimaan pembagian kartu kamar dan makan cek kesehatan. Tunggu.